Nah biasanya kan teteh ini jual partai dan glosir ya, glosir ya, khusus yang memang memasuki ke glosir-glosir ya. Kemudian teman-teman ya, bahwa udah jelas bahwa memang Teh Dewi ini kerjasama dengan partai dan glosir ya. Mungkin Kang Nandi mengajak ya teman-teman yang mau kerja sama dengan Teh Dewi ini ya, Teh Dewi. Beliau itu memang produksi piyama sama dress anak. Nah, dia teman-teman lebih apa namanya? Lebih jelasnya biasa Kang Nandi ngobrol-ngobrol. Teh, jadi dia. Nah, Teh mungkin agar mempermudah teman-teman ya, mungkin para buyer dari luar bahwa teteh kan produksi piyama dan dress anak ini ya teh ya. Nah, mungkin sekilas aja ngobrol-ngobrol nih. Teh, udah berapa lama buka kompleks itu? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Terus sekarang pasarnya luar biasa ke mana aja? Sekarang masih di itulah. Di sekitaran Bekasi. Oh, Bekasi. Iya. Sama apalagi mungkin ke luar? Ke Kalimantan atau ke apa? Sulawesi ada juga. Ada. Oke. Okay. Berarti ada beberapa sama kerjasama dengan buyer. Iya. Nah biasanya kan teteh ini jual partai dan glosir ya, glosir iya. Ya, khusus yang memang memasuki ke glosir-glosir ya. Kemudian teman-teman ya, bahwa udah jelas bahwa memang Teh Dewi ini kerjasama dengan partai dan glosir ya. Nah mungkin kita lebih detail lagi nih. Nih, Teh ini ukuran dress ini. Ukuran dari berapa tahun dah? Ini dari baby sampai dewasa. Ada. Dari baby sampai dewasa. Berarti baby itu ya dari lahir ya? Iya. Sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Nah kayak ini sama juga? Kalau ini enggak, ini dari 1 tahun sampai 12 tahun. Sampai 12 tahun, dari 1 tahun sampai 12 tahun. Oke. Okay. Nah yang kebetulan Teh Dewi ini berlokasi teman-teman di daerah Majalaya. Ya ini pusatnya nih, pusatnya apa namanya produksi baju-baju anak ya, kayak ini dress sama apa baju piyama ya. Teh mungkin ke teman-teman kalau memang nanti untuk kerjasama apakah Teh ada IG atau Facebook atau apa? Di Facebook aja. Iya apa? Dewi Astuti. Nah itu Facebooknya mungkin bisa dilihat ya, Dewi Astuti apa? Ada lagi nggak ada? Nggak ada. Cuma Dewi Astuti iya. Aja. Tapi ya, mungkin mudah. Nanti teman-teman ada kotak ya di situ, nanti akan dicantumkan. Teh terima kasih. Ya. Semoga sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan dengan kedatangannya Kang Dandi ke sini juga mungkin memudahkan para buyer dari luar yang bekerja sama. Ya. Semoga sukses selalu. Ngobrol-ngobrol nih. Ya. Berapa banyak Teh? Mesin konveksi mesin yang dinaungi sama paling di sini 15 kan. Heeh, 15. Dan saya memperdayakan di luar banyak. Berapa? Banyak yang di THK, dia punya mesin gitu. Oke. Okay.
60 mesin. Ya. Berarti sama ya 70 mesin ya. Tuh. Berarti kuantiti berapa kekuatan itu? Sebulan. Terus kalau satu bulan berapa ya satu bulan? Oh, satu harinya berapa? Satu hari aja ya. Nah, satu hari berapa? Ya, kadang 400. 400 apa? 400 lusin, ya. Berarti 400 kali 12 ya? 4.800, ya. Berarti hampir 5.000 ya? Ya. Oke, itu luar biasa teman-teman. Bagi yang partai yang lusinnya mau kerja sama tuh luar biasa. Tapi ya. Tetap ya, teh, kerapian nih, dijaga ya, rapi banget ya. Bahannya juga kan, kalau bahan dari apa nih? Ha? Bahan lokal, polimer lokal. Ya. Oke, berarti bagus ya, ini ya, kelihatan bagus. Nih. Apa, bukan impor. Bukan impor ya? Ya. Nah, ini juga nih, rapi teman-teman ya. Tapi harga insya Allah terjangkau ya, teh? Terjangkau. Oh, banget. Luar biasa. Pokoknya Pak, bagi Pak, partai atau blogger bisa kerjasama ke Teh Dewi. Teh, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Jangan, apa, basen-basen. Ditemui Kang Nandi ya. Tapi Kang Nandi berharap bahwa KM ini lebih maju ya, kita bisa apa namanya bisa mensejahterakan warga-warga yang memang ada di lingkungan sudah sampai 60 pelaku kompetisi rumahan berarti ya, yang 1-2 sama kita dikaryakan ya. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa kunjungi akun Facebooknya Dewi Estuti sama mungkin nanti ada nomor kontak telepon, semoga sukses selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.